Dalam rangka mempererat sinergitas dengan media, Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono menyambangi kantor redaksi Jambi Express Group. Turut hadir CEO Jambi Express Group beserta jajaran menyambut kedatangan Kapolda Jambi yang baru seminggu menjabat tersebut. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono Selasa 26 Oktober 2022 pagi menyambangi kantor Jambi Express Group. Kehadiran Kapolda Jambi turut disambut CEO Jambi Express Group Sarkawi bersama jajaran General Manager Harian Pagi Jambi Express Setia Novanto dan General Manager Jek TV Edo Lipaputra serta staf dan karyawan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Jambi turut didampingi Dir Intelkam Polda Jambi Kombes Bondan Wicaksono, Dir Krimsus Polda Jambi Kombes Kristiantori, Dir Krimum Polda Jambi Kombes Andri Ananta dan jajaran Bit Humas Polda Jambi. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono menyampaikan bahwa kunjungan yang dilakukannya selain mempererat silaturahmi, juga ingin memperkuat kerjasama dengan media yang ada di Provinsi Jambi. Mantan Karopenmas Polri itu juga menyadari bahwa media merupakan mitra strategis sebagai penyalur informasi kepada masyarakat. Setelah berbincang dengan CEO Jambi Express Group, Kapolda Jambi yang baru seminggu menjabat itu juga turut menyambangi studio Jek TV. Irjen Rusdi juga menegaskan bahwa pihaknya siap membantu keterbukaan informasi yang dibutuhkan media untuk membantu tugas-tugas kepolisian hingga perbaikan Polri ke depannya. Dan Polri sekarang menyadari betul media ini menjadi mitra strategis bagi Polri. Karena memang kami sadar bahwa media ini menjadi pihak yang memang harus bersinergi. Dimas Sanjaya, Jek TV, melaporkan.